Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia terus ya. Dan buat para pejuang garis 2, semoga kalian segera diberikan momongan. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, kalau aku tuh bukan dokter, tenaga kesehatan maupun bidan. Jadi semua yang aku sharing di YouTube itu berdasarkan dari pengalaman aku sendiri ya. Dan kali ini aku mau sharing tentang usia kehamilan 0-8 minggu atau 0-2 bulan. Apa aja aku rasain, terus apa yang aku lakuin juga. So buat teman-teman yang mau tahu seperti apa videonya, keep on watching. Alhamdulillah aku dinyatakan hamil itu pada saat bulan September di tahun 2020. Tapi pada saat itu aku USG, usia kandunganku sudah masuk 4 minggu ya. Dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Jadi HPHT aku itu tanggal 5 Agustus. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku pakai aplikasi kalender. Jadi setiap aku head hari pertama, aku selalu tandain supaya nantinya tuh nggak lupa gitu ya, dan bisa menghitung masa suburnya juga. Buat teman-teman nih yang suka masih julid gitu, misalnya temennya abis nikah terus nggak lama isi gitu ya, itu bukan karena mereka hamil duluan, tapi karena memang dihitungnya tuh dari HPHT. Pada saat aku tahu tes pack aku tuh positif, alhamdulillah ya, itu di usia 4 minggu tapi masih yang benar-benar samar, itu aku langsung USG. Dan aku hamil itu karena aku promil. Jadi buat teman-teman yang belum lihat video promil aku, udah aku upload ya di video sebelumnya. Aku promil pakai buah zuriat, kurma muda, habatus sauda, pakai JSR juga, dan menjalankan pola hidup sehat. Itu dijalani aku dan suami. Jadi nggak cuma akunya aja ya atau suaminya aja, tapi dua-duanya juga harus menjalani. Itu aku penantian kurang lebih 9 bulan. Belum 1 tahun sih, alhamdulillah ya, udah dikasih gitu. Dan pada saat aku tahu tes PCR itu positif, aku langsung ke bidan. Pada saat itu pertama ke bidan, tapi kata bidan tuh belum bisa diraba. Jadi disuruh nunggu sampai usia 3 bulan kalau nggak salah baru datang lagi. Nah pada saat itu kan aku penasaran, aku beneran hamil atau enggak. Akhirnya aku datang ke dokter SPOG untuk USG. USG-nya tuh USG biasa ya, bukan USG transvaginal. Kata dokternya tuh waktu itu belum ada sama sekali yang namanya kantong kehamilan atau apapun gitu, nggak ada apa-apa pokoknya di rahim aku tuh. Alhamdulillahnya juga nggak ada kista, nggak ada miom, nggak ada masalah dengan rahim aku ya. Aku taunya dari situ. Akhirnya aku pulang, aku sempet down juga kan karena hamil tapi kok nggak ada papanya gitu ya. Maklum karena kan belum ada pengetahuan ke sana. Lalu masuk di usia kehamilan 5 minggu tuh aku ngalamin yang namanya flek ya. Cerita flekku juga udah aku upload di video sebelumnya, kalian bisa cek. Mengalami flek itu akhirnya aku USG lagi di dokter yang berbeda. Dan alhamdulillahnya tuh di sana udah ada kantong kehamilannya dan gambarnya tuh kayak gini ya. Jadi ini si kantongnya, baru ada kantongnya aja, bakal jadinya tuh belum ada. Tuh. Waktu itu ukuran kantongnya itu sudah 1.59, terus di sininya itu usia kehamilannya sudah 6 minggu 3 hari, padahal di kalender itu baru 5 minggu ya. Jadi kalau kata dokter sih ini dihitungnya berdasarkan dari ininya. Panjang ininya deh kalau nggak salah. Jadi ketahuan kan perkembangannya tuh kayak gimana janinnya. Belum ada janinnya. Waktu itu aku USG tuh pakai USG yang biasa ya, bukan transvaginal. Aku saranin buat teman-teman yang mau USG di awal kehamilan tuh pakai USG transvaginal supaya janinnya tuh udah kelihatan. Terus kata dokternya aku harus evaluasi lagi 1 bulan untuk melihat janinnya ada apa enggak. Cuma pada saat USG yang kemarin itu udah ada kantong kehamilan, aku dinyatakan positif dan kehamilannya itu di dalam rahim. Karena kan suka ada ya kehamilan yang di luar rahim. Alhamdulillahnya punya aku di dalam rahim dan aman gitu. Tinggal nunggu ada bakal janinnya atau enggak. Nah itu sih yang aku sangat khawatirkan ya pada saat itu. Karena banyak dari teman-teman yang mengalami namanya BO, hamil kosong atau blighted ovum. Dan aku takut banget itu, tapi aku berusaha untuk berpikiran positif aja. Aku juga nyari-nyari informasi gimana supaya si janinnya itu cepat muncul gitu ya, apa yang harus aku konsumsi juga. Jadi pada saat usia aku kehamilan di 1 bulan 2 bulan itu, aku minum dari Black Morris. Jadi asam folat yang untuk promil itu kan aku dari Folavit, aku ganti ke Black Morris. Jadi aku minum itu aja. Habis, pokoknya kalau habis dari Black Morris itu habis, aku pindah ke vitamin yang dikasih sama bidan. Aku ke bidan itu usia kehamilan 7 minggu
Di usia kehamilan 7 minggu di bidan itu aku nggak USG ya, tapi diraba perutnya, alhamdulillah udah dinyatakan positif sama bidannya. Bidannya bilang, ini bidan yang berbeda dari yang pertama ya, bidannya bilang aku udah dinyatakan positif, udah beneran hamil. Jadi di sana aku dikasih vitamin lagi. Jadi aku minum vitamin yang dari bidan aja selama usia kehamilan itu 7 minggu. Di usia kehamilan yang 2 bulan itu, yang aku rasain adalah mual muntah, tapi nggak terlalu parah ya, karena aku masih bisa kerja, alhamdulillah, masih bisa ngelakuin aktivitas rumah tangga juga masih. Terus, cepat capek, udah pasti, jadi setiap kerja harus sering-sering istirahat, banyak pipis juga iya, terus aku juga udah banyak minum air putih, terus makan-makanannya udah diperhatikan gitu, meskipun pada saat itu memang kalau makan itu nggak enak. Jadi kalau aku makan itu pengennya yang rasanya tuh asin, pedes, gurih gitu, pengennya tuh yang itu. Terus juga pokoknya di awal kehamilan itu aku bener-bener vitamin itu diperhatikan banget ya, jangan sampai satu hari terlewat gitu minum vitamin, karena kan kehamilan pertama jadi kayak aku parno banget. Terus abis itu aku USG lagi itu di usia 11 minggu, alhamdulillah udah ada janinnya dan udah bisa gerak-gerak. Dan itu tuh aku senang banget, udah aku upload juga videonya di video aku sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sana ya. Terus untuk skincare, aku karena kehamilannya tuh mual muntah dan cepet capek, gak merhatiin lagi namanya skincare. Karena aku posisinya waktu itu masih kerja, kadang aku tuh gak pakai apa-apa sama sekali. Tapi kalau lagi moodnya bagus gitu, aku pakai bedak aja, gak pakai skincare apa-apa lagi. Karena udah ngerasa, udah gak enak banget badan ya. Habis itu, usia kehamilan 8 minggu itu rasanya memang belum terlalu kelihatan perutnya ya. Aku kelihatan perut itu di usia 5 bulan, 6 bulan itu baru kelihatan ada perutnya. Selama dari 2 bulan itu sama sekali gak ada kelihatan kalau kita tuh lagi hamil. Karena kan usia 2 bulan itu tuh janinnya tuh masih kecil banget gitu ya. Jadi belum ada lah yang namanya perut buncit. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya udah dinyatakan hamil tapi belum kelihatan perutnya, ya hal itu memang wajar. Aku aja kelihatan banget itu usia 7 bulan. Baru kelihatan orang-orang tuh ngeh aku lagi hamil. Sebelum-sebelumnya tuh enggak. Tetangga juga enggak ngeh kan kalau aku hamil. Tahu-tahu tuh pas udah usia 7 bulan tuh mereka baru tahu kalau aku tuh hamil. Nah segitu aja informasi aku bisa bagikan buat teman-teman di usia kandungan aku 8 minggu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman kalian. Dan buat yang masih bingung boleh untuk komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.